Yang ni saya tunjukkan pula. Ni yang ni saya nak mulakan daripada tengah. Jadi kita pun dah centerkan dia tengah-tengah antara sini garis sampai atas, dia memang straight lah. Jadi kunci dia memang kita kena luruskan lah, selarikan dengan ni rumah ni supaya dia lurus. Jadi nanti yang paling penting tali, tali kita bagi balance, kita bagi lebih. Sebab kita nak mulakan daripada tengah, betul? Jadi kita tak, tali ni saya gunakan tali inilah, tali nilon. Lepas tu kita bubuh gam sikit supaya dia kurang gerak. Gam kita matikan sikit, kita matikan dia sementara. Lepas tu kita boleh start daripada sini ke belakang, ke depan. Jadi ini pun agak mudah jugalah. Sebenarnya dalam pembuatan jebak ni memang banyak teknik sebenarnya. Okey, jom kita buat. Okey, ni kita dah siapkan sampai ke belakang. Nanti kita tinggal nak pasang tulang tengah ni di sini dengan sebelah sini. Lepas tu dengan bawah sekali. Lepas tu boleh nampak. Okey. Lurus dengan cemerlang. Sebelah sini pun lurus. Jadi contoh kalau macam macam ni kan, macam ni contoh kalau ni kita boleh tambah lagi satu pun tak apa, ataupun kita buat apa tulang tu kita ikut sini kan, pun tak ada masalah. Yang penting dia lurus lah, baru nampak agak kemas sikit. Okey, dalam pemasangan tulang tengah ni, okey, saya bahagikan dua. Lepas tu tanda, saya tanda ni kira bahagikan dua, jadi ni tengah-tengah lah. Lepas tu saya tanda ni sikit, supaya kita nanti kita nak adjust dekat tiang ni kan, supaya dia orang kata tulang dia sama, sama apa, antara kiri dan kanan dia samalah. Jadi itu yang saya buat tanda tu. Okey, kita pasang tulang.
Jadi selalunya kalau tulang ni saya nak bagi kemas, saya akan ukur antara jarak sini, sini berserta dengan tinggi tinggi bilah yang ni. Jadi okey, kita ukur yang mula ni kan, lama-lama dia akan okey macam, lepas tu kita ikut je yang jarak ni kita ikut je macam kita guna sukatan tu, jadi sampailah ke belakang. Jadi dia paling penting dekat sini lah, paling penting sekali dekat depan ni. Kalau tak kemas, memang yang lain pun akan ikut tak kemas. Jadi dalam pemasangan bilah ni, rumah ni, kita nak kena tengok keseimbangan kiri dan kanan, bawah. Jadi supaya ada kadang-kadang bila kita buat bilah tu, okey sebelah sini dia dah sengit, dia dah kembang ke tepi sebelah sini. Yang sebelah sini pula kadang-kadang dia kuncup kan, dia kuncup. Jadi kita kena jaga itulah, cara dia dengan contoh kita tegakkan dekat sini kan, kita guna siku L. Jadi kita boleh tengok ukuran kita, ada yang kena, ada yang tak kena. Jadi kita kita buat apa ni, bilah ni lebih dengan kemas lagi lah. Jadi okey, saya nak pasang ni dulu. Okey, dekat sini saya nak kongsikan belah belakang. Saya buat macam ni. Jadi saya ukur macam biasalah, macam seperti sebelum ni saya tunjukkan. Saya ukur ni, ni lepas tu daripada bawah. Ini cara saya lah. Okey, contoh kalau andai kata daripada belakang kita jarak terlampau jauh, macam saya, okey, ini saya buat memang khas untuk buat video. Memang saya sengaja jarakkan. Jadi apabila kita dah dapat bilah belah belakang terlampau jarak, okey, cara kita nak cover balik, kita letakkan satu ni kan, dawai ni. Jadi saya ambil daripada ni tulang pintu ni, tulang pintu. Jadi inilah hasil dia. Ni hasil buat rumah. Okey, macam ni. Yang ni saya lintangkan terus. Jadi dalam pemasangan yang atas ni, kalau boleh kita mula kita ukur dekat sini. Orang kata 100% memang kita susah nak dapat sebenarnya benda yang 100% kalau buat dalam rumah ni. Kita nak samakan dia punya sini, luasan dia, atas dia kan. Ni memang amat rumit, memang amat rumit, sebab biasa kadang-kadang nak bagi adjust, bagi sama tu memang orang kata agak susah lah. Jadi kalau kita dapat buat dalam 80% ataupun 90% kemas pun memang orang kata memang amat terbaik lah. Ni saya tengah buat apa, pattern taming sari. Macam pintu pula saya gunakan, macam saya sekarang saya gunakan material aluminium.
Saya gunakan 1.6. 1.6, jadi saya gunakan rebat. Saya gunakan rebat. Yang saya dah tebuk lubang. Tebuk lubang. Jadi saya masuk sini, masukkan ni, jadi gam je. Lepas tu nanti barulah saya masukkan apa, dawai. Baru saya masukkan. Lepas tu macam sini pula, saya tebuk satu lubang, satu lubang kat sini. Nanti dia tinggal masuk dekat dalam ni lah, dalam lubang ni. Nah, ni saya pun nak kena potong sikit. Lepas tu nanti sini saya matikan. Sekejap eh. Sekejap. Saya tunjukkan. Okey. Contoh macam ni, saya mulakan daripada sini. Kan? Saya mulakan, saya rapatkan ke belakang. Jadi, saya ukur dia daripada sini. Terus sebaris. Jadi dalam pintu pula contohnya macam ni. Saya masukkan ribet lah. Macam ni dia punya apa, dia angle tu. Saya gunakan macam ni. Lepas tu saya ikat dawai je. Kalau lock ni dululah. Dulu saya buat macam ni. Lock. Okey, lock saya pakai jenis macam ni. Dia okey, lock jenis macam ni kan. Sebabnya okey, dia masuk satu kat sini. Dia dah lock. Jadi bermakna okey, dekat sini saya lock lagi sekali. Lock lagi sekali. Jadi bermakna dia ada dua lock. Pintu memang takkan, kalau setakat burung memang takkan boleh terbuka lah. Kalau burung tolak-tolak dia memang takkan boleh terbuka. Jadi kalau ni pula okay, sekejap tunjukkan. Kalau jenis pelantar, saya pakai ni. Ni jenis macam ni. Sudut dia saya ambil 35 darjah. Jadi macam depan tu pun saya pakai ni juga. Lepas tu saya tebuk satu lubang. Barulah kita masukkan dawai yang ni. Dawai yang ni saya masukkan. Lama dah tak pakai jebak ni. Okey, sahabat-sahabat semua, mungkin inilah sedikit sebanyak perkongsian saya dalam pembuatan bilah rumah. Semoga sahabat-sahabat semua berjaya membuat jebak dengan sendiri. Ni jenis dia lain sikit. Ni jenis dia. Sekejap eh. Okey. Ni jenis dia saya ambil daripada sini. Kan? Saya ikat. Tarik ke depan. Macam yang ni pula. Macam yang ni pula. Dia lain. Dia. Okey.
Saya tebuk lubang agak besar sikit, saya masukkan je dawai. Tulang yang bilah belah atas ni, yang ni pun kan. Ah, saya masukkan sekali. Lepas tu belah bawah baru saya ambil daripada sini. Saya pusing satu keliling. Okey. Selamat mencuba ya. Selamat mencuba sahabat-sahabat semua. Semoga berjaya hendaknya. Alright, jom kita tengok cara buat lock pintu. Lock pintu. Sekarang saya banyak gunakan teknik ni sekarang. Kata lebih safety dan apa, efficient. Nanti pintu ni kita akan lock dekat sini. Lepas tu nanti kita buat lagi satu dia lock dekat sini pula. Dalam pemasangan pintu kan, yang saya dah pasang lubang tu kan, dah buat lubang tu, jadi saya masukkan sini. Lepas tu sini tarik, saya tarik satu dawai. Okay.
balik, kena buka balik lah. Jadi saya akan bentuk macam ni. Nanti saya akan ikat benang kat sini, lepas tu nanti saya buat lock yang kali kedua. Nanti saya ikat benang, nanti buat lock yang nak lock yang kedua tu saya akan lock kat sini. Okey, jap eh. Okey, siap dah saya buat ni apa tu, lock pintu. Jadi saya buat lock pintu tu, tu tengok kat sini, jenis macam ni. Di mana? Okey. Sekejap, saya adjust ni bagi clear. Dia nampak kat sini. Nampak dia macam dia akan mencangkuk yang sebelah sini kan. Dia akan mencangkuk. Okey. Jap. Dia akan mencangkuk sebelah sini dan sebelah sini. Macam ni jelas. Jadi dia okey, kita tarik sikit. Jadi dia ada dua safety kat sini lah, satu sini dan satu sini. Jadi burung kita taklah senang sangat nak terkeluar. Okey, ni bahagian lock pintu lah. Nanti dekat sini ni kita boleh letak gam lah ya. Yeah. Okay. Jadi saya nak tunjukkan cara buat pelantar pula. Alright, pelantar ni kita baru je siap buat. Jadi bila tengok kat sini, bila saya pakai jenis rebag ni, saya hanya perlu tebuk lubang dekat sini. Jadi nanti dawai ni boleh masuk dalam rebag ni lah. Yang ni pun saya pakai rebag. Yang ni saya hanya gulungkan saja. Saya hanya pintalkan sajalah. Pintalkan saja. Lepas tu depan yang ni saya pakai tali, pakai benang. Sebenarnya dia kalau dekat sini ni, dia ada ada lagi beberapa jenis tau teknik. Nanti saya tunjukkan dekat anda semua. Okey. Jika sahabat-sahabat tak ada rebag ataupun tak nak menggunakan rebag, boleh juga guna ni. Macam ni kalau kita pakai dawai kan, kita tinggal bentukkan saja. Buat bulat ke. Masukkan ni dan okey, dah jadi bulat. Dah jadi bulat. Andai kata kita nak gunakan material tembaga, material tembaga ni lain sikit. Kalau saya gunakan tosh.
saya gunakan api. Jadi bermakna bila sebenarnya tembaga ni amat sensitif sikit lah. Dia bila kita membentuk, kalau kita bentuk macam tu saja, dia akan apa? Dia akan mudah patah. Jadi seelok-eloknya lah kalau kita nak membentuk tu, kita bakar dia. Jadi bila kita bakar dia tu sampai merah ke ataupun dia panas, dia mudah untuk kita bentukkan. Jadi boleh nampak dia merah kat situ kan. Jadi kita tinggal bentuk dia. Lebih mudah lah, lebih mudah kita nak bentukkan dia bila dia dalam keadaan panas. Dah jadi bentuk bulat. Lepas tu nanti kita apa, kemaskan lah. Kita kemaskan, letak apa ni, ni macam saya nak usik sekarang pun tak boleh, panas kan. Siap. Okey. Selamat mencuba. Alright, ni kita buat tutorial cara pemasangan jaring pada buluh. Yang ni atas permintaan rakan subscriber kita. Jadi okey, ni cara nak masukkan buluh. Dia buat zigzag je. Zigzag. Okey, masuk, keluar. Masuk, keluar. Okey, siap sampai hujung. Jadi kita ni, kita tarikkan. Jadi dalam pemasangan ni, kita boleh nampak dia ada sedikit lebihan di tepi. Sedikit lebihan. Contoh macam ni kan. Dia ada lebihan dekat tepi ni. Jadi kalau kita nak potong yang ni, boleh. Pun boleh juga. Lepas tu nanti kita masukkan je buluh dekat sini. Dekat sini. Jadi ada lagi satu cara, kita ni kita bawa dia keluar. Jadi saya pegang yang ni, saya pegang, kita bawa dia keluar. Okey. Cara dia adalah, cara dia, okey. Bila dah sampai sini, kita pintalkan dia. Kita pintalkan. Masuk satu, dua, tiga.
Jadi sini masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, dah masuk. Okey, tarik. Boleh tengok di mana yang lebihan tadi dah, orang kata dia lebih kemas. Okey, dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Okey. Ini sebab dia tak tegang, nanti bila dia dah tegang dia dah okeylah kat situ. Jadi sebelah pun samalah, kita buat macam tu, kita keluarkan balik, lepas tu kita tinggal kita pintal dia balik dekat buluh tu. Jadi selesailah, ataupun sama ada potong, lepas tu kita masuk balik sebelah dalam ni, ataupun nanti yang macam ni kita nak ikat pun dah boleh dah. Kan kalau kita nak kemas ikat pakai benang saja pun boleh juga. Jadi terima kasih pada sahabat yang bertanya pada saya, dan okey, tutorial pun saya dah tunjukkan. Okey. Selamat mencuba. Assalamualaikum sahabat-sahabat Sobi. Ni kita baru siapkan satu jebak ni. Inilah hasil dia dengan tutorial-tutorial yang saya tunjukkan pada sahabat-sahabat semua. Inilah hasil dia belakang. Ni macam ni. Ni je. Sebab apa saya letak depan sikit supaya dia lebih sensitif lah. Lebih sensitif sikit. Yeah. Saya suka letakkan tempat nak letak tali ni. Tali ni saya suka letak di bahagian depan sikit. Sebab dia sensitif sikit kalau kita letak belah depan. Jadi inilah depan dia. Okey, saya doakan semoga sahabat-sahabat semua yang baru nak belajar buat jebak tu, saya doakan selamat berjaya lah. Selamat berjaya dengan tutorial yang saya kongsikan kepada anda semua. Semoga berjalan dengan lancar. Dan andai kata ada sesiapa yang yang kurang memahami dengan cara-cara yang saya tunjukkan, yang saya kongsikan, ataupun jika ada yang mahukan tutorial yang lain, nanti sila komen saja. Mungkin ni video yang terakhir lah, kira finalnya. Cuma yang ni saya tinggal nak ubah hanggar je. Mungkin video ni yang final punya part. Sampai kita berjumpa lagi di dalam tutorial yang akan datang. Mungkin lepas ni saya nak fokuskan sikit kerja untuk siapkan lagi beberapa biji tempahan lah. Saya doakan semoga berjaya membuat jebak dengan sendirinya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.